Inilah 5 penyebab yang menyebabkan sakit perut di bagian kiri atas. Halo guys, bertemu lagi dengan saya. Pada video sebelumnya, saya sempat membahas tentang perbedaan gangguan lambung yang disebabkan fatty liver dengan gangguan lambung yang disebabkan hal lainnya. Nah, pada video kali ini, saya mau secara khusus membahas tentang sakit perut yang berada di bagian kiri atas. Mungkin bagi teman-teman yang seringkali mengalami sakit perut di bagian kiri atas ini, bertanya-tanya ya, saya ini ngalamin apa ya? Nah, sekedar info, perut kita itu dibagi menjadi 9 bagian. Ya, tetapi pada video kali ini saya hanya fokus yang bagian kiri atas aja. Yang pertama adalah sakit mah. Nah, ini adalah sakit yang dialami oleh kebanyakan orang. Lalu yang kedua adalah sembelit atau susah buang air besar. Nah, kalau teman-teman misalnya nggak buang air besar dalam beberapa hari, biasanya tuh ada rasa sakit. Nah, ini bukan sakit mah ya. Kemungkinan karena kita ngalamin sembelit, sehingga terasa sakit di bagian kiri atas. Lalu yang ketiga adalah gas yang terperangkap dalam perut kita, atau biasanya orang bilang kembung atau begah. Nah, ini juga kalau sakit biasanya lebih terasa di bagian kiri atas. Lalu yang keempat adalah mengalami gejala GERD. Nah, ini yang sering kali saya bahas ya. GERD ini yang asam lambung naik ke atas. Nah, seringkali yang dirasakan utama adalah yang bagian kiri, naik sampai ke atas. Dan yang kelima adalah serangan jantung. Nah, serangan jantung ini ada kemiripan dengan gejala GERD. Jadi teman-teman gak usah panik ketika ngalamin rasa gak enak di bagian kiri atas atau sampai ke dada ya. Tapi kalau teman-teman yang panik, mungkin lebih baik langsung dilarikan ke IGD. Nah, inilah 5 hal yang menyebabkan sakit perut di bagian kiri atas. Kira-kira teman-teman ada yang mengalami atau pernah mengalami? Ya, mungkin teman-teman bisa segera memeriksakan ke dokter untuk lebih jelasnya. Jangan ditunda-tunda supaya tidak menjadi lebih parah. Sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya. Jika ada komen atau request, silakan tulis di kolom komentar. Bye-bye, sampai ketemu.